Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Pada pagi ini kita akan membahas tentang yang pertama, tuntunan Idul Adha, terutama terkait dengan amalan-amalan awal Zulhijjah. Kemudian nanti ada beberapa problematik tentang ibadah kurban. Ya, yang pertama, tentang tuntunan dari Majelis Tarjih berkaitan dengan puasa Arafah dan puasa awal Zulhijjah atau amalan-amalan yang lain di awal Zulhijjah. Jadi di dalam tuntunan ini ada buku kecil yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih, judulnya Amal Ibadah dan Adab Menyambut Idul Adha. Yang pertama, pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu memperbanyak membaca tahlil, takbir, dan tahmid, dan mengerjakan amal soleh lainnya atau amal ibadah lainnya, yaitu terutama tanggal 1 sampai 10. Tentu ini bagi orang yang sedang tidak berhaji. Kalau orang yang berhaji, tentu sudah ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan amaliyah haji, apa itu mungkin umrohnya, mungkin setiap hari dia bisa melaksanakan tawaf sunnahnya, kemudian apa namanya, ya hampir sama juga melaksanakan amaliyah-amaliyah ibadah yang lainnya, ya, yang itu juga dilaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan sampai tanggal 13 Zulhijjah, itu kalau bagi para hujjaj. Yang tahun ini haji menurut ketetapan pemerintah Saudi hanya 60.000 dan apa namanya, yang bisa melaksanakan ibadah haji hanya penduduk atau warga Saudi dan juga warga ekspatriat, dalam hal ini adalah warga negara non-Saudi yang sudah mukim di Saudi. Sehingga pemerintah Saudi meskipun sudah meningkatkan, tahun lalu hanya 1.000, tahun ini 60.000, tetapi tidak menerima jamaah dari luar Saudi, artinya jamaah yang melakukan penerbangan internasional, karena masih masa pandemi, dan di beberapa negara pandemi mengalami juga lonjakan seperti India, Pakistan, kemudian Asia Tenggara, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalil dari memperbanyak tahlil, takbir, tahmid, mengerjakan amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Fajr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajri walayalin asyrin wasyaf'in wasyaf'i wal watr.
wal fajri wal layalin ashri wal syafi wal watri wal laili idza yasr. Jadi demi fajar malam yang 10 yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu. Nah, menurut seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, Ibnu Abbas, karena dia adalah sepupu dari Rasulullah, yaitu putra paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau Abdullah Ibnu Abbas, seorang sahabat yang satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Nabi sebagai seorang yang memiliki pemahaman yang kuat dalam agama dan memiliki pemahaman yang kuat di dalam penafsiran Al-Quran. Doa Nabi untuk Ibnu Abbas itu, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada saudaraku Ibnu Abbas ini pemahaman agama, kefaqihan dalam agama, dan juga 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga sahabat yang terkenal sebagai penafsir Al-Qur'an dan bukunya itu kemudian beredar di saat ini. Tentu buku itu tidak ditulis oleh Ibnu Abbas sendiri, tapi ditulis oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga ada kitab namanya Tanwirul Mikbas min Tafsiri Ibni Abbas. Jadi ada tafsir Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watr wal layli idza yasr, itu terutama walayalin ashr, ya. 10 malam itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis disebutkan tidaklah Allah bersumpah, maksud saya bukan dalam hadis ya, nanti berikutnya, hadis berikutnya ya. Di dalam tafsirnya itu Ibnu Abbas mengatakan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali pada saat yang sama memberikan isyarat tentang kemuliaan atau keagungan sesuatu tersebut, yaitu walayalin ashr itu. Keagungan 10 hari awal Dzulhijjah pun semakin dapat dirasakan oleh umat Islam. Nah, ini hadisnya ya. Hadisnya dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Jadi informasi antar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nyambung. Ibnu Umar mengatakan ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min ayyamin a'zama indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyam al ashr. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi bersabda, tiada hari di mana amal soleh paling utama di sisi Allah dan paling dicintainya melebihi 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama itu memiliki kemuliaan tersendiri dan amalan-amalan yang ada di dalamnya sangat dicintai oleh Allah. A'zama indallah wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyam al-ashri. Maka Nabi mengatakan fa'aksiru, maka perbanyaklah fihinna di dalam hari-hari tersebut minat tahlil, membaca tahlil la ilaha illallah wat takbir Allahu akbar wat tahmid alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kita memperbanyak tahlil,
takbir, tahmid. Jadi yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Allahu Akbar, yang ketiga alhamdulillah. Boleh juga sih di tidak urut ya. Misalnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah. Atau la ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Boleh juga ya. Jadi kita memperbanyak membaca la ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Atau alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baru nanti pada tanggal 9 kita bertakbir seperti takbirnya hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau itu dibaca, diperbanyak, dimulai waktu subuh tanggal 9 atau hari Arafah. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 kita membaca tahlil, takbir, tahmid, boleh takbir dulu baru tahlil baru tahmid, boleh tahmid dulu baru tahlil baru takbir. Ini sifatnya takbir, tahlil, tahmid secara mutlak, bukan yang muqayyad berkaitan dengan hari raya tertentu. Kalau dengan hari berkaitan dengan hari raya nanti mulainya tanggal 9 waktu subuh ba'da sholat subuh sampai hari ke-13 atau tanggal 13 hari tasyrik yang ketiga waktu asar ya. Jadi itu kalau yang takbir khusus hari raya. Kalau takbir umum atau takbir mutlak mulai tanggal 1 ya bisa kita baca misalnya la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar, atau walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari Ibnu Umar juga dan juga dari Abu Hurairah disebutkan ya, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Rawahul Bukhari. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Bukhari disebutkan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, berarti Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah itu dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beliau berdua yakhrujani ila suq, keluar menuju pasar, artinya mungkin berbelanja atau apa atau berdagang. Ketika berjalan menuju pasar di hari 10, di hari-hari pada tanggal 1 sampai tanggal 10 maksudnya, fi ayyamil asyri yukabbirani, mereka berdua Umar Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir, wa yukabbirun nas, kemudian manusia-manusia yang lainnya, umat Islam yang lainnya ikut bertakbir, wa yukabbirun nasu bitakbirihim, ikut bertakbir seperti takbirnya mereka berdua, yaitu takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Nah, disitulah yang pertama kita diperintahkan untuk berbanyak berzikir kepada Allah dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Zikir itu bisa zikir mutlak atau yang disebut zikir umum. Zikir apa saja. Zikir apa saja. Bisa astagfirullah, bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Bisa la ilaha illallah seperti yang ada dalam hadis tadi, tapi juga zikir secara umum.
Jadi zikir mutlak adalah secara umum, tidak terikat waktu secara khusus, tapi di sini yaitu antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Seperti digambarkan dalam surat Al-Ahzab itu, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqa was-sadiqat, yang terakhir itu waz-zakirina waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirat. Jadi orang-orang muslim, laki-laki, perempuan, kemudian orang-orang yang mukmin, beriman, laki-laki, perempuan, orang-orang yang taat, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang berkata benar dan berbuat benar, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang sabar, laki-laki dan perempuan, orang yang khusyuk, laki-laki dan perempuan, dan seterusnya, orang-orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan, sampai orang yang berzikir dengan zikir yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan oleh Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah siapkan kepada mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azimah, dan pahala yang besar. Pahala yang besar, pahala yang agung. Ini betapa pentingnya zikir, ya. Zikir mutlak, zikir secara umum. Kemudian juga ada zikir khusus. Ya, zikir khusus, ada zikir yang dituntunkan dalam hadis-hadis Nabi itu, zikir pagi, zikir siang, zikir sore, zikir malam, ya. Nah, itu juga diperbanyak. Mungkin ketika hari-hari biasa kita tidak mengamalkan secara lengkap, maka di 10 hari pertama Zulhijjah kita amalkan dengan relatif lengkap, gitu ya. Ini zikir yang sifatnya khusus. Kemudian zikir yang terikat atau zikir muqayyad, zikir yang terkait dengan peristiwa tertentu, yaitu peristiwa, dalam hal ini peristiwa hari raya, nanti dimulai pada waktu subuh atau fajar di hari Arafah sampai asar di hari tasyrik terakhir, dan dilaksanakan terutama setiap usai sholat 5 waktu. Takbirnya takbir muqayyad, takbir terikat, terkait dengan peristiwa ibadah tertentu, yaitu hari raya. Maka takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Nah, kalau itu dimulai subuh hari Arafah sampai tasyrik hari yang ketiga pada waktu asar. Jadi bukan dimulai malam 10 Zulhijjah waktu maghrib, ya, tapi dimulai 9 Zulhijjah atau hari Arafah pada waktu subuh, itu takbiran hari rayanya. Ini seringkali yang diamalkan oleh masyarakat sekitar kita, mulainya maghrib malam 10 Zulhijjah. Itu terpengaruh Idul Fitri. Idul Fitri memang dimulai maghrib malam 1 Syawal dan selesai begitu sholat hari raya. Kalau Zulhijjah beda, takbirnya sama tapi waktunya beda. Kalau Zulhijjah, kalau Zulhijjah atau Idul Adha dimulai tanggal 9 pada waktu subuh, selesai sholat subuh, sampai hari tasrik yang ketiga, waktunya setelah sholat asar, habis itu selesai. Nah, kemudian yang berikutnya, amalan yang sangat baik dan sangat diutamakan
adalah puasa Arafah. Jadi salah satu amalan yang terbaik, yang utama di 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah puasa Arafah. Puasa Arafah sangat dianjurkan, sehingga hukumnya disebut dengan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Puasa Arafah memiliki keutamaan yang luar biasa, seperti disebutkan dalam hadis, ya. Hadis dari Abu Qatadah, An Abi Qatadah Al-Ansari, berarti Abu Qatadah itu orang Madinah, kaum Ansor, ya, yang memberi pertolongan kepada sahabat-sahabat Nabi yang datang hijrah dari Mekah menuju Madinah. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu su'ila an shaumi yaumi Arafata faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nah, ini apa namanya? Keutamaannya puasa Arafah itu yaitu menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun berikutnya. Jadi dosa yang belum kita lakukan sudah dijamin terampuni oleh Allah Ta'ala dengan mengamalkan puasa Arafah. Artinya dosa-dosa kecil yang mungkin karena kelemahan manusia, maka kemudian Allah sudah ampunkan. Bukan kemudian kita sudah puasa Arafah, kemudian udahlah kita santai. Dosa-dosa dikit tidak apa-apa, karena kita sudah terampuni, kita sudah puasa Arafah. Bukan begitu, ya. Sudah puasa Arafah, kemudian tahun berikutnya sembrono. Ya. Tidak seperti itu. Tetap kita berhati-hati, tetap kita menjaga diri, jangan sampai berbuat dosa kecil, apalagi dosa besar. Kalau terpaksa kita jatuh kepada dosa, kita segera tutup dengan amalan yang baik. Itu hadis Nabi yang lain begitu, ya. Jadi itu keutamaan puasa Arafah sebagai amalan utama yang paling ditekankan, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Ada hadis yang lain juga dari Abu Qatadah yang ini menyebutkan di samping puasa Arafah juga puasa yang lainnya, ya. Di sini disebutkan puasa Asyura juga. Siyamu yaumi Arafata akhtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Asyura akhtasibu ala Allah yukaffiru as-sanah allati qablahu. Jadi kalau puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang, sedangkan puasa Asyura yaitu 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa Arafah dan puasa Asyura, maka dosa setahun yang sudah lewat akan dua kali mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang sudah lewat. Kalau yang akan datang, hanya dari puasa Arafah saja kita akan terampuni dosa-dosanya. Tentu dengan tetap kita berhati-hati. Ya, seperti sekarang ini masa pandemi, kita sudah vaksin, sudah mengkonsumsi mungkin makanan-makanan yang membuat badan kita kuat, badan kita imun, tetapi kita tetap dianjurkan untuk mempertahankan dan menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, dan menghindari atau mengurangi mobilitas sosial. Itu apa namanya, meskipun kita sudah vaksin, sudah ini, tetap saja seperti itu. Kira-kira yukaffiru sanah madiyah wal baqiyah, ya, seperti itu. Meskipun sudah dijamin
terampuni, tetapi kita tetap jaga protokol kehidupan agar tidak jatuh kepada dosa. Nah, selain puasa Arafah adalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Artinya puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi walayalin asyr itu 10 hari pertama Dzulhijjah yang utama itu, yang pertama kita laksanakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, terutama tanggal 9-nya, dan tanggal 10-nya kita menyembelih kurban dan sholat Idul Adha, sehingga lengkaplah 10 hari itu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hunaidah bin Khalid dari istrinya dan juga dari beberapa istri Nabi. An Hunaidata ibni Khalidin an imra'atihi wa an ba'di azwajin Nabi. Dari sebagian istri Nabi, mungkin Aisyah, mungkin Hafsah, mungkin Maimunah, ya. Sallallahu alaihi wasallam qalat, mereka Hunaidah dan beberapa perempuan, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Kemudian juga wa yauma Asyura dan juga puasa Asyura 10 Muharram, wa salasata ayyam min kulli syahrin dan puasa 3 hari di tiap bulan, yaitu awwalasnaini minasyahri wa khamisaini. Puasa 3 hari setiap bulan itu dilaksanakan pada hari Senin pertama dan 2 Kamis berikutnya. Jadi ini 3 hari setiap bulan di luar ayyamul bid. Jadi ada 3 hari setiap bulan ayyamul bid 13, 14, 15, tapi juga ada 3 hari setiap bulan di luar ayyamul bid, yaitu Senin pertama di tiap bulan. Senin kemarin itu Senin pertama bulan Dzulqa'dah. Maka kemudian diikuti Kamis besok ini dan Kamis berikutnya, itu namanya 3 hari setiap bulan kita laksanakan Senin, Kamis, Kamis. Bisa seperti itu. Kemudian juga tetap kita laksanakan yang lain, yaitu ayyamul bid. Tetap juga kita laksanakan puasa Senin Kamis, berarti Senin Kamisnya mendapatkan 2 sekaligus, itu puasa Senin dan puasa 3 hari tiap bulan yang pertama, kemudian Kamisnya juga puasa sunnah Kamis dan puasa sunnah 3 hari tiap bulan yang kedua, begitu juga puasa Kamis berikutnya, Seninnya tentu mengikuti. Jadi puasa sunnah itu banyak yang rangkep-rangkep. Kalau rangkep-rangkep itu kita ambil mana yang paling kuat sehingga itu mencukupi semuanya. Misalnya dalam puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 8, ya kita niatkan puasa yaumu tis'a min Dzulhijjah. Nanti pada tanggal 9-nya ya kita niatkan puasa Arafah, sekaligus puasa tanggal 9-nya otomatis sudah tertutup. Seperti juga kalau kemarin misalnya kita puasa 6 hari di bulan Syawal, itu perintahnya sangat kuat. Kebetulan kita laksanakan berbarengan dengan Senin, dengan Kamis, dan Senin, Kamis, dan sebagainya. Kita tidak perlu meniatkan 2. Puasa Syawal dan puasa Senin Kamis, enggak perlu. Kita kuatkan yang salah satu, yaitu puasa Syawalnya, otomatis puasa Senin Kamisnya sudah terikutkan. Nilai puasa Senin Kamisnya sudah terikutkan tanpa harus
double niat. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini tentang apa namanya amalan di awal Zulhijjah. Kalau di sini ditekankan dengan puasanya, tetapi tidak hanya puasa ya. Di sini tadi ditekankan zikir dan puasa. Padahal juga ada amalan-amalan yang lainnya. Jadi memperbanyak amal soleh, sedekah, dan sebagainya. Termasuk menunaikan sunnah-sunnah yang lain. Misalnya, kita nanti bagi orang yang akan berkorban, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai korban itu disembelih, kita tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut kita. Jadi siapa yang merasa kukunya panjang atau rambutnya sudah terlalu panjang, silakan mencukur dan memotongnya sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Bagi yang berkorban, bagi yang mau berkorban, mungkin kepala keluarga berserta anggota keluarganya terkena sunnah itu untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Itu saya kira amalan-amalan utama. Nanti yang lain-lainnya kita susulkan kemudian. Terkait dengan Idul Adha ya. Kalau menuju sholat Idul Adha, amalan yang terbaik misalnya tidak makan terlebih dahulu, memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, memakai wewangian. Nah, itu akan kita sampaikan pada waktu yang akan datang. Nah, kemudian ini terkait dengan pelaksanaan korban, sebagian kita sampaikan, nanti sebagiannya kita sampaikan pada waktu yang akan datang. Ini adalah yang mungkin kemarin banyak ditanyakan atau di beberapa tempat saya mendapatkan pertanyaan, bolehkah daging kurban itu dibuat kornet supaya tahan lama sehingga bisa didistribusikan di tempat-tempat yang lebih luas, di tempat-tempat yang lebih jauh, yang mungkin sangat memerlukan, sehingga Lazismo itu mempunyai program daging kurban untuk ketahanan pangan. Ya, memang proses kornetisasinya sangat lama itu ya. Tetapi penerimaan dan penyembelihannya itu disesuaikan dengan jadwal. Jadi Lazismu menerima amanah dari para sohibul kurban, terutama untuk sapi ya, dengan urunan, dengan harga tertentu sudah ditentukan. Kemudian Lazismu menyelenggarakan penyembelihannya sesuai jadwal, yaitu 10, 11, 12, 13, kemudian memproses kornetisasinya. Dan kornetisasi itu membutuhkan waktu antara 1, 2, sampai 3 bulan. Sehingga otomatis pembagian pendistribusian daging kornet hasil kurban itu ya mungkin sudah di bulan ke-2 atau bulan ke-3 bahkan. Nah, itu bagaimana ya? Jadi menurut majelis tarjih bahwa daging kurban boleh dikornetkan atau diolah kemudian menjadi kornet, menjadi kaleng, daging kaleng, sehingga bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan jauh di sana, sehingga ketika memerlukan waktu lama proses pengiriman itu dagingnya aman. Terlebih-lebih daging-daging yang seperti yang kita saksikan di tempat penyembelian di Mina, karena di sana itu terkumpul ada daging kurban atau binatang kurban, ada juga binatang
yang disembelih karena dam, ya, membayar dam karena haji tamattu, mungkin juga karena melanggar dalam tanda petik, ya, melanggar sunnah atau rukun wajibnya haji, kemudian di mana pelanggaran itu harus dibayar dengan dam, dengan menyembelih binatang, maka sana sangat menumpuk-numpuk itu binatang sembelian itu. Kadang-kadang ya waktu dulu belum banyak bisa dimanfaatkan. Ketika tidak bisa banyak dimanfaatkan, banyak terjadi ya muspro dalam bahasa kita. Sehingga daging-daging itu terbuang begitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terkelola dengan baik. Sudah ada apa namanya tim dari pemerintah Saudi. Daging itu diolah, dikalengkan, kemudian dikirim ada ke Afrika, daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan sebagainya. Sehingga karena itu bagian dari maslahah mursalah, yaitu ide baru tetapi membawa kemaslahatan dan menjaga syariat juga, maka itu kemudian dibolehkan. Tentu masih banyak masalah yang lain nanti kita susulkan kemudian. Ini karena waktunya, sekarang kita lihat ada beberapa yang sudah masuk di chat. Yang pertama, dari Nur Faidah. Enggak tahu dari mana Bu Nur Faidah ini, ya. Nur Faidah mau nanya, saat takbiran Idul Adha ada yang takbirnya Allahu Akbar dua kali, ada yang tiga kali. Apa ada dalilnya? Jadi dua atau tiga kali semuanya ada dalilnya dan semuanya memiliki kekuatan yang kurang lebih sama. Jadi silahkan bertakbir dua kali dan itulah yang dipilih oleh majelis tarjih sehingga masjid-masjid Muhammadiyah, mungkin jamaah-jamaah hari raya yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah takbirnya dua kali karena Muhammadiyah memilih yang dua kali. Tapi di tempat lain takbirnya tiga kali, itu semuanya ada dalilnya, ya. Kalau yang dua kali diambil dari dalil Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan yang tiga kali, kalau tidak salah dari Abu Hurairah, ya. Artinya kedua-duanya boleh dipakai. Sehingga kita tidak perlu memperselisihkan dan mempermasalahkan yang bertakbir takbirnya dua kali atau yang takbirnya tiga kali. Yang biasa dua kali mungkin sudah nyaman dengan dua kali, ya silakan teruskan, itu sudah ada dasarnya yang cukup kuat. Kemudian yang terbiasa tiga, ya silakan diteruskan. Kemudian dari Ibu Main, tidak boleh memotong kuku dan rambut bagi yang berkorban. Apakah ini bagi kepala keluarga atau anggota keluarganya? Ya. Karena berkorban itu seseorang bisa atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Jadi keluar satu ekor kambing mencukupi untuk satu orang dan keluarganya. Satu ekor sapi mencukupi untuk tujuh orang dan keluarganya. Maka otomatis keluarganya sebaiknya juga ikut serta melaksanakan sunnah untuk tidak memotong kuku dan rambut mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai binatang itu disembelih. Kalau nyembelihnya tanggal 10 berarti setelah disembelih tanggal 10 itu kita sudah boleh memotong kuku atau rambut kita. Kalau motongnya tanggal 11 berarti nunggu tanggal 11 dan seterusnya, ya. Jadi itu apa namanya? Hadisnya itu ada di dalam putusan tarjih
Tapi di kalau nggak salah di sini juga ada, nanti saya coba ya. Di tulisan Pak apa ini? Pak Fuad Zain, Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis Tarjih. Dan ini saya kemarin saya baca di sini ada. Nah, ini ya. Jadi sohibul kurban tidak boleh memotong rambut maupun kuku. Hadis dari Sa'id ibnul Musayyab yang pertama, dari Ummi Salamah disebutkan di sini, tarfa'uhu qala idza dakhala al-ashra wa indahu udkhiyatun yuridu ayyudkhiya fala ya'khudanna sya'ran wala yaklimanna zufuran. Ini artinya apabila masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan dia memiliki binatang kurban yang akan disembelih, fala yakhuzanna, maka hendaklah dia tidak mengambil sya'ron, rambutnya, wala yaklimanna zufran, dan tidak memotong kukunya, kuku orang yang berkorban, rambut orang yang berkorban, bukan kuku dan bulu dari binatang yang dikorbankan. Jadi dulu ada pemahaman yang tidak boleh dipotong itu kuku binatangnya dan rambut atau bulu binatangnya. Tapi apa namanya, kalau melihat hadis yang kedua itu kembalinya kepada orang yang berkorban. Idza ra'aitum hilala zilhijjati wa arada ahadukum ayyudhkhiya fala yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Hi itu kembali kepada wa arada ahadukum, jadi apa namanya, sya'rihi, rambutnya orang yang mau berkorban, wa azfarihi, kukunya orang yang mau berkorban, tentu dengan anggota keluarganya. Anggota keluarga ini nanti yang dimaksud adalah anggota keluarga inti, jadi bapak ibu dan anak-anaknya, mungkin juga batehnya yang ikut di situ. Tapi juga kalau yang dimaksud keluarga bukan berarti pak leknya yang rumahnya sudah di sebelah sana, kemudian buleknya di sana lagi, ibunya atau mbahnya yang di sana, itu sudah enggak dihitung ya. Itu sudah keluarga sendiri yang mungkin dia akan berkorban sendiri. Gitu Bu Main. Hadisnya sudah jelas tadi. Kemudian Pak Sugiharko Sahid, ada juga yang tidak boleh memotong kuku hewan kurban ya. Itu pendapat ya. Jadi kalau hadis yang kedua jelas sekali huhi itu kembali kepada orangnya. Dan kemudian saya untuk memperjelas ini saya tanya yang pertama kepada saudara-saudara kita ulama-ulama lulusan dari Timur Tengah yang belajar bahasa Arabnya tentu cukup lama. Saya tanya dulu kepada Ustadz Khalid lulusan Madinah, kemudian Ustadz Syarafuddin, Ustadz Nur Khalis yang lulusan Al-Azhar ya. Saya tanya seperti itu, bahwa kita tidak boleh memotong rambut dan kuku, itu kembali kepada orang yang berkorban. Ya, meskipun mungkin ada yang berpendapat yang dimaksud bulu dan kuku binatang korbannya, itu ya monggo saja. Kalau seandainya melanggar memotong kuku, apakah korbannya tidak diakui, korbannya tetap diakui? Itu kan apa namanya, amalan sunnah. Sunnah tarkiyah, sunnah untuk jadi kalau kita tidak melaksanakan berarti sunnah tarkiyah ya. Jadi sunnah untuk membersihkan, untuk tidak memotong.
Jadi sunnah tarkiyah, ya. Sunnah meninggalkan memotong kuku, memotong rambut. Namanya sunnah tarkiyah. Tapi kalau kita lupa kemudian sudah motong kuku dan sebagainya, ya sudah. Kurbannya insya Allah tetap sah, tapi berarti kita tidak melaksanakan sunnah dengan sempurna. Saya kira itu yang ada di dalam chat. Tadi ada yang raise hand, siapa ya? Yang raise hand. Silakan Pak Zainal. Gimana? Pak, kalau yang sudah puasa 10, nggih. Kalau yang puasa 10 hari, itu berarti plus yang Arafah gitu ya? Iya, jadi begini, puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bukan 10 hari, tetapi di 10 hari pertama itu hanya tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 dilarang puasa. Ya. Kita berpuasanya tanggal 1 sampai tanggal 9, dan tanggal 9-nya itu sekaligus puasa Arafah. Jadi sekaligus puasa Arafah. Jadi kita berpuasa, niatnya puasa Arafah saja, tanggal 9-nya sudah otomatis terikut. Ya. Yang tanggal 1 sampai... Terus yang... Iya, monggo, terus. Yang takbir, tahlil, dan tahmid itu yang kaitannya dengan awal Dzulhijjah ya. Ya. Itu hanya nilainya ya yang plus itu. Ya, jadi kalau berkaitan biasa awal dilakukan kan. Ya, kalau awal Dzulhijjah kita membaca takbir, tahlil, tahmid secara bebas, tidak harus setelah waktu sholat 5 waktu. Yaitu kita bebas bacanya kapan saja, urutannya juga bebas, tahlil, tahmid, takbir, takbir, tahlil, tahmid juga boleh, itu namanya istilahnya zikir mutlak, zikir mutlak, zikir umum mutlak, ya. Itu kapan saja kita baca, bisa kita baca la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar, bisa juga kita baca alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, dan itu kita baca kapan saja. Nah, kemudian ada zikir-zikir yang khusus seperti zikir pagi, zikir siang, zikir sore, itu ada di buku-buku banyak ya, buku-buku yang menunjukkan hadisnya dituntunkan kita berzikir pagi, zikir siang, zikir sore. Kemudian nanti baru mulai tanggal 9 kita zikir yang muqayyad, takbir muqayyad, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar bagi yang 2 kali. Kalau yang 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu mulai subuh tanggal 9 sampai hari tasyrik yang ketiga pada waktu asar. Nah, itu seperti jadwalnya nyembelih ya, nyembelih juga gitu. Nyembelih sudah punya, sudah siap tanggal 10, afdolnya disembelih tanggal 10. Seperti Nabi Ibrahim menyembelih kurbannya, menyembelih Nabi Ismail itu pas tanggal 10 yang diganti dengan sembelian domba besar ya. Tapi kalau tanggal 10 belum punya, bisanya punyanya tanggal 11, sembelih tanggal 11. Kebetulan punyanya tanggal 12, tanggal 12. Punyanya tanggal 13, tanggal 13 kita sembelih. Habis itu terakhir. Pak, okay. Untuk kornet itu, ya. Berarti kornet itu disembelih pas tasrik. Ya. Sedangkan untuk distribusinya melebihi dari tasrik tidak apa-apa gitu. Iya, enggak apa-apa. Yang terpenting kan seorang berkorban itu melaksanaannya tidak melebihi tanggal 13. Jadi 10 sampai 13. Nah, kemudian karena harus diolah di kornetisasi, mendistribusikannya prosesnya agak lama, didistribusikan setelah
tanggal 13 enggak apa-apa. Enggak apa-apa, apalagi memang itu untuk kepentingan tahan lama karena dikirim ke daerah-daerah yang jauh memerlukan waktu ya. Seperti yang daging-daging unta, sapi, kerbau, kambing di Mina itu tempat penyembelihan itu kan terkumpul jutaan binatang yang disembelih gitu ya. Nah, itu tentu proses pengolahannya dan kornetisasinya juga cukup lama sehingga dikirim ke daerah-daerah muslim yang sangat membutuhkan. Artinya tidak seperti zakat harus habis pada saat itu. Kalau ini kan boleh sampai lebih dari tasrik gitu ya. Iya. Asalkan penyembelihannya pas hari tasrik begitu ya. Iya, iya. Kalau zakat kan habis. Kalau zakat fitri memang harus didistribusikan sedapat mungkin selesai sebelum sholat id ya. Meskipun pemanfaatannya ya, misalnya ada sekian, misalnya satu kintal kita kirim ke panti asuhan. Yang penting kita sudah kirim ke panti asuhan itu sebelum sholat id misalnya ya. Tapi nanti oleh panti baru bisa dimasak hari-hari berikutnya, itu udah urusan yang memakai itu ya, udah urusan yang menerima. Saya kira begitu. Ya, baik Bapak Ibu, para jamaah sekalian, untuk sementara kita cukupkan. Nanti beberapa problematik kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik itu problematik di dalam pelaksanaan udhiyah atau penyembelihan korban, maupun juga pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat idnya dan sebagainya dan sebagainya. Terima kasih, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.